Informasi yang berhasil dihimpun, helikopter tersebut membawa Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, Direskrimum Polda Jambi, Dirpol Airud Polda Jambi, Korp SPRIPM Polda Jambi, ADC Kapolda Jambi, serta para kru helikopter. Setelah kejadian tersebut, tim SAR gabungan udara saat evakuasi mengalami kendala akibat cuaca buruk, akhirnya dibatalkan dan dilanjutkan pada Senin pagi. Sementara tim evakuasi bagian darat terus berlanjut. Update terbaru ya, update terbaru. Saat ini untuk tim darat dalam rangka mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda terus bergerak ya untuk tim darat. Namun untuk tim udara sementara dihentikan, dilanjutkan pada besok pagi untuk tim udara. Jadi tim darat masih terus bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, besok pagi akan ada bantuan lagi dari Korps Pol Airud Bahar Kampolri berupa satu unit helikopter beserta tim SAR dari Korps Pol Airud Bahar Kampolri. Tadi rekan-rekan sudah melihat Bapak Dir Pol Udara Bahar Kampolri sudah tiba di Jambi ya, dalam rangka memberikan bantuan. Nah, besok helikopternya tiba di Jambi. Diperkirakan pukul 8 atau 8.30 sudah tiba di Jambi dan langsung menuju lokasi untuk memberikan bantuan. Itu lengkap dengan personil SAR dari Bahar Kampolri dan juga dengan peralatannya. Pak, apakah tadi Mas dari Jambi, Reza Tenggariski, Sungai TV.